Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday 2023 beserta jadwal pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 akan ada pertandingan pertama antara Timnas Indonesia versus Timnas Burundi. Namun untuk jam tayang dan tempat pertandingannya masih menunggu konfirmasi dari pihak penyelenggara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 akan ada pertandingan kedua antara Timnas Indonesia versus Timnas Burundi. Namun untuk jam tayang dan tempat pertandingannya masih menunggu konfirmasi dari pihak penyelenggara. Berikut ini merupakan daftar skuad Timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday 2023. Oke, yang pertama di posisi kiper akan diisi oleh Nadeu Argawinata dari Bali United. Ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Dan ada Syahrul Krishna dari Persikabo. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Asnawi Mangkualam dari Jonam Dragon FC, Jordi Ahmad dari Johor Darul Takzim, ada Fahrudin Arianto dari Madura United, dan ada Rizky Rido dari Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk pemain belakang lainnya akan diisi oleh Pratama Arhan dari Tokyo Verdy FC, ada Hansa Muyama dari Persija Jakarta, dan ada Edo Febriansyah dari Ran Nusantara FC. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Sandy Wals dari KV Michelin FC, ada Elkan Bagot dari Cheltenham FC, dan ada Saine Patinama dari Viking FC. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Mark Anthony Clock dari Persib Bandung, ada Syahrian Abimanyu dari Persija Jakarta, dan ada Marcelino Ferdinand dari KMSK Dienze. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Rahmat Irianto dari Persib Bandung, ada Ricky Kambuaya dari Persib Bandung, dan ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, ada Egi Maulana Fikri dari Dewa United, dan ada Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Ilija Spasojevic dari Bali United, ada Muhammad Rafli dari Arema FC, ada Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, dan ada Romadon Sananta dari PSM Makassar. Ya, tadi merupakan daftar pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Burundi di FIFA Matchday 2023 mendatang. Silakan komen di bawah untuk pemain favorit kalian.